Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Rizal Kurniawan Tutorial. Sebelum nonton channel ini, ada baiknya teman-teman untuk selalu cuci tangan sampai bersih dan jaga kesehatan. Terus tonton channel ini di rumah saja ya. Nah, kali ini saya akan memberikan cara bagaimana melihat live subscribe YouTube ya, atau yang disebut live subscribe yang berjalan ya. Nah, bagaimana caranya? Ikuti cara dalam tutorial berikut. Pertama-tama teman-teman masuk ke Chrome ya. Setelah masuk ke Chrome seperti ini, teman-teman masukkan live.cons ya, cons.net ya, .net seperti ini ya. Nah, seperti ini. Lalu teman-teman ketikkan di sini. Nah, masukkan nama channel YouTube teman-teman ya, jika teman-teman memiliki channel YouTube ya. Ini saya memberikan contoh saja seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu search ya, seperti ini. Nah, ini lagi error ya teman-teman, sedang error, tidak bisa digunakan. Nah, untuk cara kedua yaitu teman-teman masuk ke social blade ya. socialblade.com. Nah, jika sudah masuk seperti ini, teman-teman tinggal cari nama channel YouTube yang ingin dilihat subscribe-nya ya. Contoh seperti ini tadi ya. Nah, lalu masuk. Nah, seperti ini. Masih tunggu loading ya. Nah, jika sudah, tekan ini nama channelnya. Nah, untuk live subscribe count-nya teman-teman tinggal tekan ini ya. Nah, teman-teman tekan. Nah, ini dia. Ya, ini. Ini nanti jika teman-teman live ya, ini nanti akan berjalan ya teman-teman. Berjalan ini angkanya 00-nya ini ya. Ya. Nah, saya akan cari lagi misal ini ya. PewDiePie ya. PewDiePie. Nah, saya akan mencarinya. Nah, ini. Nah, ini. Nah, ini. Ini nanti bisa berjalan juga ya ini ya. Ini setiap menitnya atau setiap jamnya dia akan berubah ya 00-nya ini ya. Nanti akan berubah. Nah, saya akan mencari channel saya sendiri ya. Saya akan mencari channel saya sendiri. Rizal Kurniawan Tutorial ya, tutorial. Nah, ini punya saya akan tekan. Nah, saya akan melihat subscribe saya ini ya, live ini ya. Nah, ini milik saya adalah YouTuber pemula ya, subscribe saya masih segini ya, masih 700 ya. Jadi bagi teman-teman silakan subscribe channel saya ya, supaya channel saya terus berkembang ya teman-teman. Ini channel saya ya, Rizal Kurniawan Tutorial, jangan subscribe ini ya. Dan tadi sudah berubah ya, tadi 738 jadi 739 ya. Nah, misal saya juga akan cari T-series ini ya. T-series ini adalah channel TV ya, channel TV milik India ya, milik negara India. Nah, saya akan melihat live subscribe count-nya ya. Nah, ini. Nih ya. Nih. Nah. Jadi seperti itu ya cara melihat live subscribe YouTube ya. Live subscribe YouTube yang berjalan.
Nah, terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, dan share agar channel saya berkembang. Terima kasih.